Penegasan aja Pak, dari kapan penyidik sudah menyidik kasus ini? Mungkin dalam hitungan bulan atau hitungan tahun sudah mendalami kasus ini, dan bagaimana nantinya ketika publik menilai ada politisasi balik penyidikan ini dan penetapan tersangka TTL ini, bagaimana sikap Kejagung merespon? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Terima kasih.